KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, dan topik kita pada hari ini adalah topik yang saya kira perlu kita dalami kerana ianya sangat-sangat penting kepada pejabat awam, terutamanya kepada guru-guru. Topik kita, guru berintegriti, dan kita nak mempersilakan tetamu kita pada hari ini tanpa membuang masa. Selamat datang kepada Encik Nur Hazwan bin Nasruddin yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Pengukuhan Integriti Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Cik Azwan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan saya kira topik ini sebenarnya sesuailah dengan unit integriti yang kita panggil Cik Azwan dari KPM. Cik Azwan, saya percaya nilai-nilai integriti ini sangat-sangat penting dan perlu ada, bukan saja pada guru seperti yang kita bincang pada hari ini, malah kepada semua orang. Saya sendiri pun sebagai host kena ada integriti, betul tak? Ya, betul. Tapi Cik Azwan, sebenarnya ramai yang kurang memahami maksud integriti tu, Cik Azwan. Jadi mungkin Cik Azwan, kita boleh kongsikan maksud integriti itu sendiri. Silakan Cik Azwan. Bagi untuk menjawab soalan ini untuk sidang penonton sekalian. Baik. Okey. Jadi dalam kita bicarakan tentang nilai-nilai integriti ini, kita perlu fahami maksud dia. Jadi maksud itu saya kabarkan kepada penonton di sini. Baik. Dia berkait rapat, dia sangat berkait rapat dengan nilai kejujuran. Kejujuran. Jujur itu maksudnya apa yang kita sebut, apa yang kita katakan, kita buat. Okey. Selain daripada kejujuran, dia juga berkaitkan dengan kesempurnaan. Baik. Kesempurnaan kita dalam menjalankan tugas. Walaupun kita kata manusia ni tak sempurna. Bukan tak sempurna, tapi kita cuba usaha untuk buat yang sehabis baik yang kita mampu. Okey, dan integriti ini juga boleh kita fahami selain daripada jujur, selain daripada kesempurnaan, ia juga berkait dengan keutuhan. Okey, keutuhan ini adalah keutuhan, maksudnya kekuatan prinsip yang kita pegang. Baik. Kalau kita kata benda tu baik untuk diikut, baik untuk dibuat, maka kita buatlah. Kalau kita kata benda tu salah, benda tu tak betul, maka jangan buat. Dan kita jangan ajak orang lain juga untuk buat. Okey. Baiklah. Cik Hazwan, menyebut mengenai keutuhan prinsip, contohlah ya. Saya dapat tawaran kerja, gajinya banyak, bayarannya besar. Tapi mungkin kerja tersebut tidak baik untuk saya, mungkin tidak baik untuk orang sekeliling saya. Kalau saya memilih, saya nak tolak. Adakah itu melambangkan keutuhan prinsip saya sebagai seorang pekerja? Okey, itu soalan yang sangat cantik. Bila kita nampak kerja itu kerja yang tidak baik dan mendatangkan kesan yang negatif kepada kita. Baik. Tidak baik juga untuk ahli keluarga kita dan kerja kita itu untuk menyara keluarga dan bagi makan anak orang dan bagi makan siapa sahaja yang kita nak bagi makan, adik beradik, saudara mara dan sebagainya. Jadi sebab apa kita perlu mulakan dengan perkara-perkara yang tak baik? Maka bila kita mulakan dengan sesuatu yang tak baik, maka hasilnya pada hari ini dan hari-hari seterusnya akan jadi tak baik untuk kita. Baiklah. Tapi kan kita dah tahu apa itu maksud integriti dan kita dah faham bagaimana situasinya mempertahankan keutuhan integriti ataupun prinsip kita, Encik Azwan. Tapi sebenarnya apa kepentingan untuk kita mempunyai integriti yang kuat, yang kukuh dalam kita menjalankan kerja-kerja seharian kita? Okey, kepentingan kita beramal dengan integriti itu sendiri. Okey, kalau macam tadi kita dah faham maksud integriti, kan kita nak amalkan pun kita kena ada ni jugalah nilai-nilai kita jugalah. Okey, kepentingannya adalah kita supaya kita dapat kekang ataupun kita dapat cegah diri kita daripada gejala-gejala negatif yang secara tak langsung ataupun secara secara amnya dapat merosakkan diri kita. Boleh merosakkan diri kita. Walaupun kita pada kali pertama kita buat perkara tu, kita rasa selamat lagi. Ya, betul. Selamat betul. Lagi. Tak ada orang nampak. Betul. Tak ada orang tahu hukum kita. Kita pun tak terlepas daripada hukuman. Ya. Itu tak bermakna kita boleh teruskan. Okey, tak apa, boleh buat. Okey. Jadi
ia selain daripada mengekang kita daripada gejala-gejala negatif itu baik sendiri, ia secara tak langsung dapat kita tengok kat sini kan. Bila kita buat perkara itu, orang lain apa akan tengok kita. Betul. Maknanya keperibadian kita pun sendiri akan dilihat baiklah. Betul. Daripada apa yang kita buat itu sendiri. Ianya akan melambang siapa diri kita yang sebenarnya kan, Cik Azwan. Baiklah, Cik Azwan merupakan datangnya dari Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sebenarnya apa fungsi-fungsi Unit Integriti ini? Mungkin ramai yang tak tahu ataupun tak pernah dengar pun. Oh, ada Unit Integriti di KPM. Okey. Untuk makluman para penonton sekalian, okey, kami di KPM ini ada 6 fungsi yang kita jalankan di KPM ini, di Unit Integriti KPM. Okey, fungsi yang pertama adalah pengurusan aduan. Okey, fungsi pengurusan aduan ini biasanya dia akan menerima aduan dan mengambil tindakan daripada aduan-aduan yang diterima. Aduan-aduan yang diterima ini biasanya kita tengok melalui email lah. Email, baik. Email dan melalui surat pun ada. Dia macam-macam. Maknanya kata banyak cabang. Betul. Aduan diterima. Jadi bila pengurusan aduan ni ataupun fungsi pengurusan aduan ini dia dapat aduan daripada ataupun terima aduan daripada orang awam dan sebagainya, dia akan terima aduan tu dan dia akan proses aduan tu untuk apa tindakan yang seterusnya untuk diambil. Okay, yang seterusnya, fungsi yang seterusnya adalah fungsi pengesanan dan pengesahan. Okey, ini adalah fungsi yang membantu pengurusan aduan sebenarnya. Okey, sebenarnya bila kita terima aduan itu, dia akan kesan dulu aduan ini sahih ataupun aduan palsu. Okey. Kenalah kita periksa ya, Cik Azwan. Kena sahkan, kena kesan dan kena sahkan aduan itu dulu. Betul. Okey, dan bila aduan itu dah disahkan sahih, okey, cukup buktinya, cukup bahan-bahan untuk kita ambil tindakan dan sebagainya. Jadi bolehlah kita ke langkah yang seterusnya. Apa tindakan yang sesuai kita nak ambilnya? Adakah perlu dikenakan tindakan tata tertib ataupun apa hukuman yang sesuai? Adakah dia perlu diberikan amaran sahaja? Baik. Dia tengok tahap keseriusan kes itu sendiri pula macam mana kan? Baik. Okey. Yang seterusnya, pengukuhan integriti. Yang ini di mana saya ditempatkanlah. Okey. Dia ni pengukuhan integriti ini fungsinya adalah untuk membudayakan ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat dan pejabat awam khususnya berkenaan dengan nilai-nilai integriti yang mana baik untuk kita amalkan dan apa perkara-perkara yang tak elok untuk kita tinggalkan. Okey, supaya kita jadikan budaya dan ada macam-macam caralah kita buat untuk ni. Kebanyakannya program-program lah kita buat untuk tingkatkan kesedaran di kalangan penjawat awam. Baik. Bagaimana dengan pentadbiran di dalam Unit Integriti KPM? Okey, kita ada fungsi tadbir urus yang memastikan tadbir urus yang cekap dan berkesan lah di dalam organisasi KPM ini. Okey, dan biasanya tadbir urus ni dia melibatkan hal-hal yang lebih pada hal-hal pejabat lah. Okey, dan satu lagi fungsi yang saya boleh kongsikan di sini adalah fungsi pematuhan. Pematuhan, baik. Okey, pematuhan ni maksudnya kita nak tengok sejauh mana undang-undang yang ataupun peraturan yang dibentuk itu ataupun yang digubal itu dipatuhi oleh penjawat awam ataupun tidak. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan topik guru berintegriti bersama Encik Hazwan dari Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Baiklah, Encik Hazwan, cakap pasal integriti. Sebenarnya kita banyak dengar isu-isu pelanggaran integriti itu sendiri. Isu-isu penyelewengan, contohnya kita ada salah guna kuasa dan macam-macam lagi salah laku integriti. Mungkin Encik Hazwan boleh jelaskan kepada orang ramai apa kesannya sekiranya berlaku pelanggaran integriti dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Silakan Cik Azwan. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu
perlu ada kesedaran bahawa baik, pelanggaran, setiap pelanggaran peraturan itu adalah sangat membahayakan diri kita sebenarnya. Jadi kesannya bukan sahaja kepada diri kita, baik, tapi kepada ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi kalau ada suami isteri yang baru berkahwin ataupun yang dah lama kahwin, ada anak dan sebagainya, ada tanggungan maksud saya. Jadi bila dah terima hukuman ataupun dah terima kesan daripada pelanggaran peraturan itu ni, dan kita juga inilah terpaksa hadapilah perkara-perkara yang kita tak nak hadap sebenarnya. Jadi untuk menyelamatkan diri kita ni, kita kena beringatlah. Kena beringat bahawa setiap pelanggaran peraturan itu sangat membahayakan bila dilanggar. Tapi bila dia peraturan itu dibuat bukan untuk membebankan kita sebenarnya, tapi ia sebenarnya untuk menjadikan kita lebih bertanggungjawab. Jika di tempat kerja kita ada peraturan-peraturan, kita kena ikut peraturan itu untuk kita pastikan okey, kerja kita yang kita lakukan setiap hari itu ada keberkatannya, kita jalankan tanggungjawab kita dengan baik, okey, laksanakan tugas ikut arahan, tapi arahan yang dibenarkanlah. Kalau arahan yang menyeleweng itu jangan diikut sebenarnya. Baik, Cik Azwan, sebenarnya saya tertanya-tanya apabila seseorang itu dikesan melakukan pelanggaran integriti, apakah proses-proses ataupun langkah-langkah terus dibuang kerja ke, atau ada langkah-langkah lain yang akan terjadi terlebih dahulu sebelum kita pergi ke kepada keputusan akhir itu sendiri? Okey, kita tengok kepada sejauh mana seriusnya kes itu, ataupun berat mana kesannya kepada di orang itu ataupun kepada orang sekelilingnya. Okey, kita tengok dia punya kesan ni macam mana. Okey, jika kita bukanlah terus menghukum sebenarnya. Kita teliti dulu kes yang diterima ataupun aduan-aduan yang diterima. Kita teliti dulu kesahihan. Macam saya beritahu awal tadi, kita teliti dulu, kita kesan dulu sahih ke tidak, betul ke tidak. Ada bukti ke tidak. Ada bukti ke tidak. Aduan ini sahih ke palsu dan sebagainya. Baru kita ambil tindakan yang sewajarnya daripada aduan yang kita terima itu. Okey, tadi Encik Azwan ada sebutkan apabila berlakunya tindakan yang diambil, contohlah paling saya rasa tindakan akhirnya adalah dibuang daripada kerja. Ianya akan memberi kesan kepada diri dia, kepada orang sekeliling. Lebih-lebih lagi kalau penjawat tersebut ada keluarga. Mungkin Encik Azwan daripada pengalaman sendirilah ya, pernah melihat bagaimana isu pelanggaran integriti ini memberi kesan yang buruk kepada ahli keluarga, anak-anak mungkin. Okey, jadi berdasarkan pengalaman saya. Okey, jadi pelanggaran integriti ini juga berlaku. Memang ada berlaku. Okey, jadi kepada yang terlibat itu, saya pun ada tengok sendirilah, dia mengalami tekanan emosi. Ada yang bilangan anaknya ramai, isteri, walaupun isterinya seorang kan, tapi anaknya ramai, tanggungannya ramai. Jadi bila berlaku perkara itu kepada orang itu, maka tekanan itu semakin memuncak dan menyebabkan diri dia sendiri tak dapat diuruskan dengan baik. Jadi bila dah berlaku tindakan buang kerja contohnya kan, kita dah tak ada sumber pendapatan dah. Dah tak ada sumber pendapatan, anak pula ramai. Jadi setiap hari kita perlukan belanja. Perlukan makan minum lagi. Makan minum lagi. Okey, dan keperluan-keperluan lainlah, minyak kereta apa semua kan. Okey, jadi keperluan-keperluan kita inilah yang kita kena ingatlah. Kita perlukan setiap hari. Jadi bila dapat ada kerja, dia dapat kerja ataupun ada pekerjaan, kita hargailah pekerjaan kita. Walaupun gajinya kata tak besar mana, ataupun gajinya tak adalah kecil sangat ke apa ke, yang itu bukan ukurannya. Yang penting kita ada sumber untuk kita dapatkan pendapatan, untuk kita cukupkan keperluan ahli keluarga yang kita sara ataupun ahli keluarga kita tanggung. Betul tu. Encik Azwan ada sebut mengenai kita hargai pekerjaan yang kita ada. Mungkin ada yang terlalu selesa. Okey, kerja ni tak ada masalah. Kemudian mengabaikan pula peraturan, integriti dan sebagainya. Baiklah, kita nak berbicara dengan berlanjut. Sebelum itu, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Masih bersama saya Nisa K dan Encik Azwan dari Unit Integriti KPM. Bagi topik kita hari ini, guru berintegriti dibina upaya guru. Encik Azwan, kita dah tahu dah apa maksud integriti. Kita dah tahu dah apa kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya penjawat melanggar integriti ini. Jadi sebenarnya kita nak tahu apakah faktor-faktor yang menjadi penentu kejayaan dalam kita nak memastikan nilai-nilai integriti ini dapat kita capai. Okey, dalam kita nak merealisasikan faktor-faktor kejayaan kita nak capai integriti ini. Okey, saya nak kongsikan beberapa faktorlah. Okey, yang pertama saya nak kongsikan ialah kesedaran dan kesediaan individu untuk berubah. Okey. Jadi bila seorang individu itu ada kesedaran, ada kesediaan dan bersedia untuk berubah, dia sendiri akan berubahlah. Betul. Maksudnya bila kita nak berubah, kita kena mulakan dengan diri sendiri dulu. Okey, barulah kita boleh bagi nasihat kat orang lain, kita boleh bagi teguran kat orang lain yang buat salah, kata yang ni tak betul, yang ni betul dan sebagainya. Okey, selain kita ada kesediaan dan kesedaran untuk berubah itu, okey, kita juga kena ambil kira juga dengan kepimpinan bertauladan. Okey, sebagai kita sebagai penjawat awam kan. Penjawat awam ni memang bekerja kan. Okey, jadi masing-masing dalam organisasi itu perlu menunjukkan teladan yang baik. Bukan saja bos-bos saja kena tunjukkan teladan yang baik dan anak-anak buah lain ikut. Kita yang di semua peringkat. Peringkat kena tunjukkan contoh-contoh yang baik itu. Okey, saya cakap contohlah etika untuk kita menjawab telefon lah. Okey. Jadi ada cara dia bagi salam dulu ataupun ucap selamat pagi dulu dan kemudian baru kita tanyakan secara baik apa yang kita nak, apa yang boleh dibantu, apa urusan yang kita nak dibantu dan sebagainya. Okey, supaya nampak teraturlah bendanya tu kan. Betul. Nampak teratur apa urusan kita. Orang yang nak berurusan dengan kita pun akan rasa senang hati. Betul, tak adalah kita angkat telefon. Ya, nak apa? Kenalah selamat pagi Encik. Kami daripada contoh unit integriti, apa boleh dibantu? Macam tu ya. Cakap ada caranya. Okey, ada caranya gitu kan. Okey, selain itu saya juga nak kongsikan okey, selain daripada kepimpinan bertauladan, okey, kita sebagai penjawat awam, okey, dalam organisasi ini ada peraturan, ada dasar yang jelas dan matlamat yang utuh. Matlamat yang kuatlah untuk kita capai sama-sama. Jadi peraturan yang macam saya sebut tadilah, peraturan yang kita buat ni bukan untuk dilanggar, bukan saja-saja dibuat, tapi untuk kita jadikan diri kita ni lebih baik. Kalau boleh kita jadikan hari ini lebih baik dari semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Okey. Jadi yang seterusnya, yang keempat ya. Okey. Adanya pendidikan. Pendidikan yang berterusan dan berulang. Okey, ini saya nak bagi contohlah. Sekiranya guru-guru itu sendiri kan, dia menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid, maka pelajar-pelajar ini akan jadikan ikutan. Pelajar-pelajar ini akan cepat terpengaruh. Biasalah budak-budak kan, dia akan ikut apa yang orang dewasa buat. Okey, bila dia nampak cikgu tu selalu senyum dengan bahasa-bahasa yang baik dan beradab, maka dengan orang lain bila dia balik rumah dengan mak bapak dia, dengan ibu bapa dia, dia akan cakap dengan cara yang beradab juga. Biasanya mak bapak akan tanya kan, belajar apa kat sekolah ni? Ini siapa ajar? Nanti dia akan sebut nama cikgu tu. Dan nama cikgu ini, istimewanya cikgu ini namanya disebut sebagai cikgu. Walaupun cikgu tu dah meninggal dunia sekalipun. Dah pencin dan meninggal dunia sekalipun, masih tak dipanggil cikgu. Okey, kalau macam kita yang bukan cikgu, anggota polis dan sebagainya, orang tak panggil pun polis tu dah meninggal ke apa kan. Tapi cikgu ni memang istimewa sangat, tetap dipanggil cikgu. Dan sebenarnya saya nak kongsikan, cikgu yang paling dekat dengan kita adalah ibu bapa kita. Ibu bapa kita lah yang banyak mengajar kita tentang perkara-perkara yang baik. Dan bila kita pergi keluar berhadapan dengan masyarakat, pergi ke sekolah dan sebagainya, perkara itulah yang kita bawa. Yang kita bawa menghadap kepada masyarakat dan orang-orang. Saya kira ibu bapa ni guru pertama kita. Kita celik mata melihat dunia, ibu bapa lah orang pertama yang kita nampak. Baiklah, sebagai penutup kita pada hari ini, sedikit rumusan ataupun harapan Encik Azwan berkaitan dengan integriti yang telah kita bincangkan pada hari ini. Silakan Encik Azwan. Okey.
Jadi terima kasih atas ini memandangkan masa yang dah cemburu pun. Saya pun nak simpulkanlah daripada apa yang dah dibincangkan ini. Saya nak tekankan bahawa nilai-nilai integriti ini perlu diamalkan secara berterusan. Okay. Dan nak amalkan secara berterusan memerlukan kepada didikan awal. Sebab itu saya kata tadi, hargai dan kita berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru yang mengajar kita tentang adab-adab dan sebagainya. Adab-adab dan penerapan nilai-nilai murni yang kita belajar itu kita bawa pula kepada fasa kehidupan yang lain dan kita tunjukkan pula kepada fasa kehidupan yang seterusnya. Bila kita dah dewasa, kita layan anak kita macam ni, layan isteri macam ni, okay, layan kawan-kawan di tempat kerja macam ni. Okay. Jadi bila dah jadi macam tu, kita pun dapat hidup dengan tenang, dapat hidup dengan secara aman, harmoni dan sebagainya. Maka bayangkanlah bila integriti ini tidak diamalkan secara berterusan. Okey, kita datang ke satu tempat tu dalam keadaan tak aman. Apa kita rasa? Dah tentunya rasa tak selesa kan? Betul, rasa tak selamat. Mengganggu orang lain pula kan? Okey, dan bila kita melanggar peraturan tu sendiri, contohnya lampu merah di jalan raya, bila kita langgar, okey, senang nak berlaku kemalangan jalan raya. Bila kita berlaku kemalangan jalan raya, berlaku pula kesesakan lalu lintas. Betul, mengakibatkan kecederaan dan juga kemudaratan kepada orang lain. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung episod Bina Upaya Guru kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nur Hazwan bin Nasruddin yang merupakan Pegawai Hal Elwa Islam Pengukuhan Integriti dari Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Banyak telah kita kongsikan pada hari ini, diharapkan dapat memberi input kepada penonton kita di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih Encik Hazwan kerana bersama-sama kami. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih penonton. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. KPM.